kita berharap dengan berhasilnya Persija menjuarai Piala Presiden, lebih memompa diri, lebih introspeksi diri untuk menghadapi 2018 kompetisi yang akan kita lakukan dan AFC yang sudah di depan mata. Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas acara ini. Mungkin nanti, mungkin acara ini adalah acara yang terakhir kita bersyukuran, karena tanggal 28 kita harus mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Tampines Rover Singapura di GBK dalam rangka AFC Cup. Lalu tanggal 7 Maret kita harus terbang ke Vietnam dalam rangka away AFC juga. Untuk itu, kepada masyarakat Jakarta khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, saya mohon doa restu agar apa yang dilakukan oleh Persija dapat mewakili menjaga nama baik Jakarta dan menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa juga kami mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi maupun atas nama pengurus Persija. Apabila ada hal-hal yang dilakukan sengaja maupun tanpa sengaja pengurus kami terhadap kegiatan-kegiatan di luar, dalam momen yang cukup bagus ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.